sedang berada di perbatasan desa ya, atau dua desa, antara desa Cirawa dan desa Citatah ya, yang ada di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Duh, big light ya. Ini batas desanya teman-teman tuh. Nih. Ah, batas desanya. Yang sini ini desa Citatah. Masya Allah pemandangannya pegunungan ya teman-teman. Ini jalannya ke Citatah. Ini yang ke arah Cirawa. Jalan. Nah, di samping kiri jalannya teman-teman nih. Ini adalah jurang semacam lembah ya, tapi ada kebun. Ternyata ini ada kebun ini teman-teman. Lengkeng ya. Baru tahu teman-teman ya, ternyata ada kebunan ya di sini bawah. Nah, sebelah sana itu adalah hutan karet teman-teman. Dan di bawah sana adalah sungai ya, ada sungai. Oke. Jadi kalau di Cirawa itu yang terkenal teman-teman adalah duriannya ya teman-teman. Durian Cirawa itu terkenal. Ini suasananya ya. Oke. Kita coba ke depan lagi teman-teman. Nah, sekarang ini kita sudah berada di wilayah desa Citatah teman-teman. Tadi kita dari puncak bukit itu ya, atau gunung itu. Itu adalah di perbatasan desa Citatah dan Cirawa. Kalau ada motor atau mobil yang lewat itu kan kelihatan teman-teman. Tuh. Nah, itu tuh jalannya ya, kelihatan ya. Tadi kita dari sana. Nah, kita turun tadi lewat di perkampungan. Sampai di sini. Ini masih dengan pemandangan alam. Langitnya cerah banget ya. Kalau sebelah sana itu desa Cipatat yang berbatasan juga dengan desa Kertamukti teman-teman sebelah sana. Nah, di sini di depan itu ada pabrik. Itu pabrik Kobelco teman-teman. Ya teman-teman, segitu dulu ya ulasan trip sore hari ini di perbatasan desa Cirawa dan desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.